Berikut ini cara menampilkan tombol menu di HP Samsung. Jadi untuk kalian yang menggunakan HP Samsung, biasanya kan kalau kita ingin mengakses menu aplikasi seperti ini. Nah, tarik saja dari bawah ke atas itu akan tampil menu. Tetapi ada beberapa pengguna dia pengen ada tombol yang langsung bisa diklik dan menampilkan menu. Bagaimana caranya? Berikut ini. Ada dua cara yang bisa kalian praktikkan. Pertama, gunakan dua jari seperti ini, kalian ciutkan di layar. Nah, seperti itu. Kalian lihat di sini ada pengaturan layar depan yang ada di sudut kanan bawah. Pilih itu, di sini ada namanya tombol aplikasi. Kalian tinggal klik di sini untuk mengaktifkan. Nanti kalau kita ini kembali, nah di sini sudah ada tombol menu di sudut kanan bawah ini. Kalau kita klik langsung membuka menu. Kemudian cara kedua seperti ini. Nah, dari opsi menu ini kalian tinggal pilih ikon 3 titik yang ada di sudut kanan atas, yang ini. Kemudian pilih pengaturan layar depan, yang ini. Di bagian pengaturan layar depan sama seperti tadi, kalian tinggal pilih aktifkan menu ini untuk menampilkan tombol menunya. Jadi cukup mudah. Itu saja. Silakan kalian coba sendiri. Semoga informasi ini bermanfaat.